Pada kesempatan kali ini kita melakukan pekerjaan rutin yaitu pencabutan bunga atau detasseling. Ya Bu ya. Ya. Jadi untuk proses sekarang ini hari ini prosesnya mengulang dari detasseling atau pencabutan bunga yang kemarin. Ya, ya Bu ya. Ya. Maka dari itu untuk hari ini bismillahirrahmanirrahim cara kerjanya ngulang ya Bu. Udah paham ya Bu ya? Ya. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ngulur, Sobat Tani dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang proses detasseling atau pencabutan bunga pada tanaman jagung, pembibitan atau pembenihan. Ya, yang mana pada video ini kita sedang melakukan persiapan tenaga kerja. Namun sebelum melakukan kegiatan detasseling atau pencabutan bunga, para tenaga kerja terlebih dahulu sarapan pagi. Jadi untuk sarapannya sekitar jam 5:30, jadi kita start mulai kerja jam 6 sampai jam 12. Nah, ini beberapa tenaga kerja yang kita pakai, kurang lebihnya 20 orang ya. Ini untuk proses pencabutan bunga. Jadi 20 orang ini bisa mengatasi proses pencabutan bunga atau detasseling kurang lebihnya 1,5 hektar dalam setengah hari. Jadi jam 6 sampai jam 12 jadi bisa melakukan proses detasseling. Namun untuk proses detasseling sendiri ini tidak bisa dilakukan hanya satu kaligus ya. Bisa 3, 4 sampai 5. Jadi harus benar-benar bunga jantan untuk induk betina harus bersih ya proses pencabutannya. Maka dari itu terus diulang-diulang sampai benar-benar total bersih. Ompak balis. Mak ngitek, Pak. Mak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu semuanya? Sehat. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita melakukan pekerjaan rutin yaitu pencabutan bunga atau detasseling. Ya Bu ya. Ya. Jadi untuk proses sekarang ini hari ini prosesnya mengulang dari detasseling atau pencabutan bunga yang kemarin. Ya. Bu ya? Jadi pertama saya minta cara kerjanya itu nggak usah cepat-cepat Bu ya. Yang penting teliti, oke? Okay? Yang penting teliti, satu baris satu orang, tetap teliti, nggak usah dinginding Bu ya. Ya. Teliti, oke? Okay? Bagus. Nah, maka dari itu untuk hari ini Bismillahirrahmanirrahim cara kerjanya ngulang ya Bu, udah paham ya Bu ya? Ya. Oke, okay, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham? Pengarangan loh. Nah, Sobat Tani. Mungkin Sobat Tani sedang menyaksikan video tentang tenaga kerja kita yang sedang melakukan persiapan proses detasseling atau pencabutan bunga. Seperti inilah kondisinya ya Sobat Tani semuanya di daerah saya, terutama di Jawa Timur yang sedang melakukan tanam jagungnya. Namun untuk kali ini proses penanamannya adalah jagung pembenihan atau pembibitan, yang mana proses ini adalah memproduksi benih jagung hibrida seperti yang dijual-jual di pasaran ya, seperti BC18, Pioneer, juga NK. Nah, itu adalah hasil dari proses penanaman jagung yang seperti saya lakukan saat ini. Oke Sobat Tani semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini tentang kegiatan aktivitas saya di tanaman jagung. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.